Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedang berada di kawasan wisata Kawasikidang, Dieng, Kabupaten Wonosobo. Ya, hari ini hari Minggu. Ya, ramai sekali ini tempatnya, parkiran ini ya. Begitu banyak pengunjung pada hari ini. Tempat yang berada di ketinggian, yang terkenal dengan negeri di atas awan ya, tapi hari ini di bawah guyuran gerimis hujan, pengunjung wisata tetap ramai. Nah, ini kita lihat. Ramai sekali ya situasi di sini. Oke, terima kasih. Nah, ini teman-teman dari alumni SMP Negeri 20 ya, alumni 31 tahun yang lalu, lulus tahun 1990. Nah, selamat datang di kawasan wisata Kawasikidang. Bayem-bayeman. Kok Banjarnegara ya? Iya, Banjarnegara. Sampai ini Banjarnegara. Ternyata ini adalah Sikidang, Dieng, Banjarnegara. Tadi saya menyampaikan Wonosobo ya, tapi ternyata ini di dalam sana tulisannya Sikidang, Dieng, Banjarnegara. Oke, terima kasih. Nah, itu nampak di kejauhan ada uap dari kawah ya. Acara ceria dalam sesi foto-foto. Video. Video ya. Pak Saparu. Kader. Kader PKK. Oke, dari sini kita bisa melihat kepulan asap dari kawah Sikidang ya. Kita juga bisa merasakan menyengatnya bau belerang ya. Nah, kita lihat juga hamparan tanah
yang mengandung sulfur atau belerang berwarna kecoklatan dan abu-abu. Oke. Nah, ini adalah tanah yang berwarna abu-abu. Tanah yang mengandung belerang atau sulfur ya. Dan yang jelas kita di sini bisa melihat pemandangan yang begitu indah. Oke. Menutupi bukit yang ada di belakangnya. Situasi ini juga hujan gerimis ya. Kadang panas, kadang datang hujan gerimis. Panas banget tuh. Nanti umek. Di sekitar kawasan Kawah Sikidang. Suasana hujan di Kawah Sikidang. Hujannya ini cukup deras. Udan podo ngiyup, Mas Saparun kayak lagi ngiyup. Karo Pak Jamil. Saya juga ikut ngiyup ini di sini ya. Sama Pak Jamil. Arif Setiawan. Bener ora yo? Oh ya, Pak Jamil Mustawa sekarang. Hujannya cukup deras ini ya. Ada di pusat jajanan dan oleh-oleh ya di Kawah Sikidang.
Oh iki ya, ket lombok. Oh lombok iki sing gedhe. Saya pakai lombok ini. Ya, pakai lombok ini juga pakai lombok bawah. Oh campur. Ya dari selera sih.